kita lanjutin lagi perjalanan. Ini kayaknya malam ini partinya anak-anak Satria nih, karena Satria semua tuh. Nah, oh dari ujung sampai ujung isinya Satria 2 tak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jalur puncak malam ini parah, stuck, padat merayap. Tiger Jakarta Timur. Oke, kita ikutin si Om Tiger deh. Dari anak-anak. Gila, macet yang panjang banget sampai bawah. Untung naik motor, jadi kangen terus. Biasanya sih jalur puncak tuh kalau macet total gini dia sampai pertigaan apa Cilember. Nah, kayaknya lolos nih kita dari kemacetan. Oke, kita gas lagi ya. Waduh, duh, macet lagi, bro. Diva.
lama atuh pakai jas hujan sendirian, takut hujan katanya. Inilah nikmatnya ke puncak, bermacet-macetan, ini seninya. Jadi kita berdua ini kayak kita nih salah undangan nih. Nah, ini Om Diwa. Kita mau datang di acara Popdar Gapnya anak Satria, Satria Dua Tak. Tapi ya itulah yang namanya brotherhood, bro. Gak memandang motor, gak memandang cc lu berapa. Kalau kita udah di aspal, kita semua bersaudara tanpa memandang bulu. Masuk. Kenapa, Pak? Hah? Ayo. Tadi siapa yang manggil? Tadi yang manggil siapa? Bukan anak-anak. Oh, yuk gas lagi. Kira dipanggil. Ayo gas lagi. Ternyata vilanya di bawah sini. Katanya lewatin puncak pas. Waduh, info yang gak valid nih. Jadi tadi tuh katanya infonya vilanya itu di seputaran Cipanas. Udah lewat turun dari puncak pas. Ternyata masih di bawah. Wow, wow, wow. Jalurnya spooky juga nih, banyak pohon bambu. Habis. Ini dia tuh ngeblue bareng Satria 2627 ngopi day sweet Satria 120 RU Community. Oke. Nah lo, gue murtad nih, patak sendiri nih. Biasa
Oke, kita nyampe di lokasi nih. Satria semua, gua doang bawa Yamaha. Oke, jadi sekarang gua udah sampai lokasi di daerah Puncak. Jadi ini merupakan acara semi kopdarnya anak-anak Satria Duatak. Ini di parkiran semua Satria, Satria Lumba, Satria Hiu. Ini stekonya Om Diwa nyempil. Si Oren. Lumayan banyak ya. Tadi lebih banyak dari ini, cuma udah ada sebagian yang cabut. Teko gue nyempil di samping ninja. Om. Siap. Tapi kayaknya gue gak bakalan sampai pagi deh. Nanti sekitar jam 3 atau setengah 4 gue mau langsung cabut turun balik Jakarta. Di vilanya. Oke ya, nanti kita lanjut lagi.